Berikut ini adalah pengujian inverter siap pakai 5000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya langsung saja kita uji nih ya. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah dengan beban kompor elektrik. Kemudian saya tambah dengan beban lampu bohlam dan beban blower. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambah menggunakan beban kompor elektrik yang terbaca sekitar 1700-an watt lebih. Kemudian saya tambah dengan beban blower. Dengan beban blower dia terbaca sampai sekitaran 3100-an watt lebih. Kemudian saya tambah dengan beban lampu bohlam. Dengan beban lampu bohlam dia terbaca sampai sekitaran 4400-an watt lebih. Kemudian saya tambah dengan beban pemanas. Dengan beban pemanas dia terbaca sampai sekitaran 5000-an watt lebih ya. Kemudian saya tambah lagi. Di sini di posisi 5100-an watt lebih dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji shot menggunakan tang ini ya. Untuk uji shot respon dari inverter langsung kembali hidup ini ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.